Brand peralatan dapur asli Indonesia ini berdiri sejak tahun 2019. Mengusung konsep yang bertujuan untuk menciptakan peralatan dapur yang sehat, praktis, dan terjangkau, brand ini fokus pada pengembangan wajan anti lengket, pisau kokoh, dan peralatan dapur lainnya untuk memudahkan dan membuat hidup lebih sehat. Berkat keunggulan yang ditawarkan, brand ini cukup mendominasi di kategorinya. Hal itu dibuktikan dengan jumlah transaksi yang mencapai lebih dari 1,4 juta transaksi melalui official store-nya di dua marketplace teratas, mendapatkan 1,1 juta lebih ulasan positif konsumen dengan rating penilaian rata-rata di angka 4,85. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih penghargaan Brand Indonesia Excellence Award 2024. Untuk kategori perlengkapan rumah, Freemir. Baik, dan penghargaan kali ini akan diberikan tentunya oleh Ibu Susi kepada Freemir yang diterima oleh Ibu Utami Dian Pertiwi. Selamat sore kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Utami selaku perwakilan dari Freemir Indonesia. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Infobrand dan juga Trans & Co yang sudah memberikan penghargaan Brand Indonesia Excellence Award kepada Freemir Indonesia. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada tim Freemir yang sudah bekerja keras untuk berkontribusi, dan juga kepada seluruh customer Freemir, Freefams yang ada di seluruh Indonesia, karena berkat loyalitas dan juga supportnya, Freemir bisa sampai ada di posisi saat ini. Semoga Freemir bisa terus berkontribusi dan juga bisa terus menyediakan produk-produk berkualitas serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih.